Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. PPBM mahu didik rakyat supaya derhaka. Parti PPBM ditubuhkan kononnya untuk menggantikan UMNO yang mereka dakwa telah tersasar dari perjuangan memartabatkan bangsa Melayu. Sekiranya dibuat perbandingan antara perlembagaan PPBM dengan perlembagaan UMNO, tidak banyak bezanya. Dasar perjuangan parti PPBM juga tidak banyak bezanya dengan dasar perjuangan UMNO. Sekiranya dalam perlembagaan UMNO menyebut akan mempertahankan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu, PPBM juga mempunyai frasa yang sama dalam perlembagaan mereka. Ia tercatat dengan jelas dalam fasal 6.3 perlembagaan PPBM. Tapi apa yang berlaku kebelakangan ini adalah dalil yang cukup jelas, pemimpin PPBM sebenarnya tidak menghormati institusi Raja Melayu. Ucapan Muhyiddin ketika berkempen di pilihan raya kecil Dun Negeri telah menimbulkan kemurkaan Istana Pahang. Secara sedar Muhyiddin telah mempersendakan kebijaksanaan Al-Sultan Abdullah yang ketika itu adalah Yang di-Pertuan Agong dalam proses pelantikan Perdana Menteri. Apa yang sangat dikesali adalah sikap beberapa pemimpin PPBM yang masih mempertahankan ucapan Muhyiddin. Timbalan Presiden PPBM Ahmad Faizal Azmu Peja telah mempertikaikan tindakan mendakwa Muhyiddin di mahkamah. Menurut Peja, tiada asas untuk mendakwa Presiden PPBM di mahkamah berkaitan isu tersebut. Peja mendakwa ucapan Muhyiddin disampaikan secara beralas dan tidak mempunyai unsur provokasi terhadap Raja-Raja Melayu. Sekiranya hari ini kita membiarkan orang mempersendakan Raja kita, mungkin esok kita tidak akan mampu melakukan apa-apa bila mereka menderhaka. Bila sudah terhakis terperasan hormat kepada Raja-Raja Melayu, itulah tanda sudah terhakis jati diri kita sebagai bangsa Melayu. Jadi di mana asasnya perjuangan parti PPBM yang kononnya akan menjunjung kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu? Atau pemimpin PPBM ibarat burung kakak tua yang petah berkata-kata tetapi tidak memahami apa yang dituturkan? PPBM mahu didik rakyat supaya derhaka. Parti PPBM ditubuhkan kononnya untuk menggantikan UMNO yang mereka dakwa telah tersasar dari perjuangan memartabatkan bangsa Melayu. Sekiranya dibuat perbandingan antara perlembagaan PPBM dengan perlembagaan UMNO, tidak banyak bezanya. Dasar perjuangan parti PPBM juga tidak banyak bezanya dengan dasar perjuangan UMNO. Sekiranya dalam perlembagaan UMNO menyebut akan mempertahankan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu, PPBM juga mempunyai frasa yang sama dalam perlembagaan mereka. Ia tercatat dengan jelas dalam fasal 6.3 perlembagaan PPBM. Tapi apa yang berlaku kebelakangan ini adalah dalil yang cukup jelas, pemimpin PPBM sebenarnya tidak menghormati institusi Raja Melayu. Ucapan Muhyiddin ketika berkempen di pilihan raya kecil Dun Negeri telah menimbulkan kemurkaan Istana Pahang. Secara sedar Muhyiddin telah mempersendakan kebijaksanaan Al-Sultan Abdullah yang ketika itu adalah Yang di-Pertuan Agong dalam proses pelantikan Perdana Menteri. Apa yang sangat dikesali adalah sikap beberapa pemimpin PPBM yang masih mempertahankan ucapan Muhyiddin. Timbalan Presiden PPBM Ahmad Faizal Azmu Peja telah mempertikaikan tindakan mendakwa Muhyiddin di mahkamah. Menurut Peja, tiada asas untuk mendakwa Presiden PPBM di mahkamah berkaitan isu tersebut. Peja mendakwa ucapan Muhyiddin disampaikan secara beralas dan tidak mempunyai unsur provokasi terhadap Raja-Raja Melayu. Sekiranya hari ini kita membiarkan orang mempersendakan Raja kita, mungkin esok kita tidak akan mampu melakukan apa-apa bila mereka menderhaka. Bila sudah terhakis terperasan hormat kepada Raja-Raja Melayu, itulah tanda sudah terhakis jati diri kita sebagai bangsa Melayu. Jadi di mana asasnya perjuangan parti PPBM yang kononnya akan menjunjung kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu? Atau pemimpin PPBM ibarat burung kakak tua yang petah berkata-kata
tetapi tidak memahami apa yang dituturkan. PPBM mahu didik rakyat supaya derhaka. Parti PPBM ditubuhkan kononnya untuk menggantikan UMNO yang mereka dakwa telah tersasar dari perjuangan memartabatkan bangsa Melayu. Sekiranya dibuat perbandingan antara perlembagaan PPBM dengan perlembagaan UMNO, tidak banyak bezanya. Dasar perjuangan parti PPBM juga tidak banyak bezanya dengan dasar perjuangan UMNO. Sekiranya dalam perlembagaan UMNO menyebut akan mempertahankan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu, PPBM juga mempunyai frasa yang sama dalam perlembagaan mereka. Ia tercatat dengan jelas dalam fasal 6.3 perlembagaan PPBM. Tapi apa yang berlaku kebelakangan ini adalah dalil yang cukup jelas, pemimpin PPBM sebenarnya tidak menghormati institusi Raja Melayu. Ucapan Muhyiddin ketika berkempen di pilihan raya kecil Dun Negeri telah menimbulkan kemurkaan Istana Pahang. Secara sedar Muhyiddin telah mempersendakan kebijaksanaan Al-Sultan Abdullah yang ketika itu adalah yang di-Pertuan Agong dalam proses pelantikan Perdana Menteri. Apa yang sangat dikesali adalah sikap beberapa pemimpin PPBM yang masih mempertahankan ucapan Muhyiddin. Timbalan Presiden PPBM Ahmad Faizal Azmu Peja telah mempertikaikan tindakan mendakwa Muhyiddin di mahkamah. Menurut Peja, tiada asas untuk mendakwa Presiden PPBM di mahkamah berkaitan isu tersebut. Peja mendakwa ucapan Muhyiddin disampaikan secara beralas dan tidak mempunyai unsur provokasi terhadap Raja-Raja Melayu. Sekiranya hari ini kita membiarkan orang mempersendakan Raja kita, mungkin esok kita tidak akan mampu melakukan apa-apa bila mereka menderhaka. Bila sudah terhakis terperasan hormat kepada Raja-Raja Melayu, itulah tanda sudah terhakis jati diri kita sebagai bangsa Melayu. Jadi di mana asasnya perjuangan parti PPBM yang kononnya akan menjunjung kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu? Atau pemimpin PPBM ibarat burung kakak tua yang petah berkata-kata tetapi tidak memahami apa yang dituturkan? PPBM mahu didik rakyat supaya derhaka. Parti PPBM ditubuhkan kononnya untuk menggantikan UMNO yang mereka dakwa telah tersasar dari perjuangan memartabatkan bangsa Melayu. Sekiranya dibuat perbandingan antara perlembagaan PPBM dengan perlembagaan UMNO, tidak banyak bezanya. Dasar perjuangan parti PPBM juga tidak banyak bezanya dengan dasar perjuangan UMNO. Sekiranya dalam perlembagaan UMNO menyebut akan mempertahankan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu, PPBM juga mempunyai frasa yang sama dalam perlembagaan mereka. Ia tercatat dengan jelas dalam fasal 6.3 perlembagaan PPBM.